kesempatan pada kami tingkat pemerintah kecamatan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang dan menggali segala bentuk potensi yang ada di wilayah desa kita. Terkhusus pada kali ini adalah kegiatan SEKAL, Sekolah Anggaran Desa. Melihat judulnya saja adalah sesuatu yang mungkin cukup membanggakan. Artinya di beberapa kegiatan pendampingan dari Fitra dan Kompak sebagai desa pilot project, tentu Kayu Puring berbeda dengan di tempat lain. Kami lihat memang progres kegiatan dan sebagainya itu terkhusus desa Kayu Puring ini kalau dinilai itu ya pada tataran lokal Petung Kriyono, ya saya menyebutnya kalau sudah nilainya itu sudah cukup kumloh begitu. Ya. Tetapi jangan berbangga diri dan berbangga hati ketika mempertahankan itu lebih sulit daripada mencari, kan seperti itu. Ya, mempertahankan situasi dan kondisi itu lebih sulit untuk dipertahankan ya. Termasuk situasi sekarang ini di akhir atau di semester 2 ini pemerintah Kabupaten Pekalongan secara serentak akan melaksanakan kegiatan Pilkades. Dari 9 desa yang ada di wilayah Petung Kriyono, kita hampir 80% atau ada 7 desa yang akan melaksanakan kegiatan. Salah satunya adalah melihat progres kegiatan yang kami lihat, kami nilai, walaupun saya baru beberapa bulan di Kecamatan Petung, tetapi kegiatan-kegiatan dalam penganggaran DP dan APD di Desa Kayu Puring ini cukup membanggakan secara administratif, selalu tepat waktu dan sebagainya, sehingga dengan adanya kegiatan istilahnya bagi bintek ya, bintek atau pelatihan begitu ya, karena sesaat dalam artian di beberapa sesi pelatihan kaitan skapis ini lebih mempertajam bagaimana cara pengelolaan keuangan yang ada di desa, baik itu dalam internal di pemerintah desa maupun dalam pemerintahan masyarakat desa. Ini beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan. Intinya adalah apa-apa nanti yang akan disampaikan oleh tim pendampingan, terkhusus rekan-rekan dari Kompak dan Mitra, tentu beliau-beliau ini sudah cukup mahir, cukup ahli dalam tata kelola kaitan dengan keadministrasian, sehingga kedepannya ya, sebagai bentuk informatif, sekarang ini sasaran menurut saya, sasaran pengelolaan tentang penganggaran ini terkhusus di desa ya, itu saya kemarin dibisik-bisik gitu dari rekan-rekan Bapeda, ini KPK ini juga sudah mulai bicaranya kan ke DDAGD ya, jadi harus betul-betul bisa menggunakan hal itu dengan sebaik-baiknya ya. Karena apa, selama ini kan sorotannya kan hanya pada level pemerintah daerah ya. Suatu daerah mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian, itu hanya dalam proses prosedural. Banyak sekali para pejabat, kepala daerah dan sebagainya ya, politikus dan sebagainya, walaupun di instansinya mendapatkan WTP, tapi faktanya tindak koruptif itu makin marah ya. Jadi tidak jaminan bahwa suatu daerah yang mendapatkan WTP kemudian bersih dari tindakan korupsi. Ya, WTP adalah sebuah penghargaan dari BPK ya, pada pemeriksa keuangan dalam
proses peradministrasiannya saja, ya, proses peradministrasi. Nah, untuk itu harapan kami dengan adanya sekolah anggaran desa ini, dan insya Allah selalu bersinambungan, bisa akan lebih mempertajam dan rekan-rekan bisa lebih memahami bagaimana tingkat transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka proses-proses pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak dan selamat dari Kecamatan Sukodono, Pak Kades, tim DC Kompak Pekalongan dan teman-teman Bapak Ibu peserta sekolah anggaran desa. Desa Kayu Goreng. Ini sudah pertemuan ke berapa Bapak Ibu? Sudah ketiga. Oke, sudah ketiga. Nah, pertama kami ingin melihat input atau mungkin evaluasi bagi kami agar nanti ke depan proses pembelajaran yang akan kami lakukan ke depan itu bisa semakin baik. Ada bahan masukan dan evaluasi yang akan kami nanti perbaiki ke depan semakin baik, semakin baik. Nah, yang kedua Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi instrumen kuesioner untuk mengetahui dan sebagai evaluasi bagi kami terkait dengan materi pembelajaran yang akan kami diskusikan dengan Bapak Ibu di kesempatan kali ini. Di sana ada plano, ada plano di sana, ada beberapa materi dan instrumen tingkat pemahaman. Bapak Ibu sudah dikasih kertas warna-warni? Sudah. Nah, nanti tinggal ditempelkan saja di mana posisi penempelannya. Kalau kemarin sempat dikasih semacam apa ya? Semacam kayak ujian sekolah gitu kan. Nah, ini lebih mudah lagi, tinggal menempel gitu. Oke. Bisa dilakukan? Bisa, oke. Nah, nanti monggo silahkan ditempel di lokasi mana. Misalkan kita harapkan konsep perencanaan penganggaran, tingkat pemahaman instrumen Bapak Ibu sejauh mana. Ada sangat kurang paham, ada paham dan sangat paham. Nah, termasuk dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan sampai 7 pertanyaan ini. Nah, hal yang sama nanti juga akan kami lakukan di setelah kegiatan. Jadi kira-kira ada peningkatan ataukah tidak begitu. Jadi lebih gampang ini berpelatihan biasanya di lokasi bagian paham. Nah, monggo Bapak Ibu silakan ditempelnya. Ada 7 lembar kelihatannya. Ya, ada 7 lembar, silakan ditempel di bagian mana? Di instrumen ini gitu. Ada yang posisinya di antara sangat kurang paham dan kurang paham. Jadi belum ada yang menempel posisinya di bagian paham. Itu pekerjaan berat bagi kami sebenarnya bagaimana meningkatkan tingkat pemahaman di kegiatan itu. Tapi alhamdulillah ini sudah bisa dilihat, artinya kita bekerjanya agak lebih ringan gitu ya. Tinggal hanya memacu saja begitu. Nah, oke. Kita beralih lagi setelah pre-test. Kita akan saya menulis di sini kelihatan enggak, Pak? Kelihatan ya. Oke. Karena dekat ya. Nah, sebelum kita ke RKP desa, nanti penyusunan RKP desa, Bapak Ibu dan kami juga harus mengetahui proses perencanaan yang ada di desa. Karena itu sangat berkaitan. Karena berkaitan antara perencanaan dengan penganggarannya. Tidak dapat perencanaan ini di awal ya, ini di awal setelah kepala desa dilantik. Ada yang namanya dokumen RPJM desa. Bapak Ibu pasti sudah paham itu. Bapak Ibu pasti sudah tahu itu. Namanya dokumen RPJM desa, rencana
kerja pemerintah saja jangka menengah untuk berlaku berapa tahun Bapak Ibu? 6 tahun sesuai dengan periodenya. Sesuai dengan periodenya kepala desa. Jadi masa berlaku RPJMDes itu adalah 6 tahun. Di sini ada apa saja yang tertuang dalam dokumen RPJMDes Bapak Ibu? Itu sesuai dengan misi dan misi. Misi, oke. Kemudian gambaran umum tentang desa biasanya ada data jumlah penduduk, data tentang mata pencaharian masyarakat, jumlah penduduk sudah terpilah laki-laki dan perempuan, sudah ya Pak? Nah, itu semuanya dimasukkan dalam gambaran umum ini. Kemudian ada lagi selain itu apa? Program yang akan dilakukan selama 6 tahun, rencana programnya itu dimasukkan dalam dokumen RPJMDes ini. Nah, kapan RPJMDes ini dibentuk dan disahkan? Tiga bulan setelah pelantikan maksimal 3 bulan. Tiga bulan setelah pelatihan kepala desa di latih. Ada yang namanya tim perumus RPJMDes. Nah, setelah dokumen RPJMDes ini berlaku untuk 6 tahun, maka itu akan dijabarkan melalui dokumen RAP desa. RKP desa ini untuk satu tahun anggaran. Nah, ini menjabarkan antara program yang dirancang di RPJMDes. Misalkan jumlah program rancangannya misalkan 60 program, kan enggak mungkin dilakukan dalam 1 tahun atau dalam 6 tahun. Nah, pasti ini diambil beberapa. Jadi nanti RKP ini ada 6 kali RKP. Karena 6 tahun. Nonton ya. Nah, misalkan jumlah programnya 60 ini bisa dijabarkan atau bisa dibagi dalam 6 tahun. Artinya misalkan untuk 1 tahun ini bisa diambil biar berapa program. Misalnya diambil 20. Tentunya ada skala prioritas pembangunan. Nah, kemudian sisanya nanti akan dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Begitu. Kemudian setelah RKP desa ini disusun, ada informasi yang tidak banyak ada skala prioritas, kemudian masuk di tahapan penganggaran, muncul yang mana dokumen APB desa. Nah, setelah dokumen dari dokumen APB desa ini tentunya sudah lebih spesifik, bisa berubah, bisa berbentuk program, bisa berbentuk kegiatan. Nah, ini tiap APB desa ini bisa biasanya 4 bidang kewenangan desa. Ada pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini jumlah bidang kewenangan, tapi nanti lebih teknisnya nanti. Tapi, nah, kita nanti akan berbicara terkait dengan teknis penyusunan RKP desa. Kira-kira begitu. Lanjut Mas Azhar. Nah, RKP desa itu seperti yang kami sebutkan tadi, bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang berlaku untuk 1 tahun anggaran, yang di dalamnya memuat tentang perencanaan tentang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Tahapan pertama yang harus dilakukan oleh desa untuk menyusun RKP desa adalah musdes perencanaan. Sudah dilakukan? Sampun, ya. Sampun. Di dua desa yang kami dampingi belum menyelenggarakan musdes perencanaan. Nah, musdes perencanaan ini agendanya adalah salah satunya itu adalah membentuk tim perumus RKP. Kemudian dalam musdes ini juga yang pertama melakukan pencermatan atas usulan-usulan dari masyarakat. Biasanya sebelum musdes ada musdus dulu kan. Ada musdus itu kan masyarakat menyampaikan usulannya.
kemudian dibawa ke forum Musdes. Ya. Nah, dalam Musdes itu kan masyarakat menyampaikan usulan atas hasil dari Musdes. Nah, usulan masyarakat itu dicermati. Artinya dicermati dan disesuaikan dengan dokumen RPJM desa. Kira-kira usulan dari masyarakat itu ada atau tidak dalam dokumen RPJM desa. Kalau misalkan ada ya, berarti kemungkinan bisa juga untuk dilakukan di proses penganggarannya. Tapi kalau misalkan tidak ada dalam dokumen RPJM desa, secara normatif aturannya itu tidak boleh dilakukan pembangunan. Makanya semua program itu sebisa dimasukkan dalam dokumen RPJM desa sehingga nanti bisa mengakomodir kira-kira begitu. Nah, makanya tahapan yang kedua setelah Musdes itu dan adalah melakukan pencermatan ulang terhadap dokumen RPJM desa. Kira-kira begitu. Nah, tim perumus itu adalah salah satu tugasnya tim perumus sebenarnya. Tim perumus itu terdiri dari siapa saja, Bapak Ibu? Silakan bisa. Satgas sebagai apa? Ketua. Sebagai ketuanya, kemudian unsur perempuan. Pak Lurah saya ditinggalkan. Pak Lurah sebagai pembinanya. Pak Kades sebagai ketuanya, kemudian sekretarisnya dari LBND, anggotanya dari unsur masyarakat. Sekarang KPMG. Nah, KPMG. Unsur masyarakat yang terlibat dalam tim penyusun siapa saja? Unsur perempuan. Perempuan. Kemudian Karang Taruna. Pader Posyandu. Posyandu. Bisa kita ada? Belum masuk. Apalagi? Selapanan. Masuk. Itu dari perempuan juga tuh. Oh, berarti jadi satu ya. Oke. Selanjutnya apa? PKK. Sudah. Pemerintah desa berarti Pak ya. Perangkat desa. Jumlahnya ini ada 11 orang. Batasan maksimal tim penyusun itu terdiri antara 7 sampai 11 orang. Nah, peserta dari Musdes siapa saja biasanya, Pak? Peserta Musdes. DPD, perangkat desa, RT RW. Kemudian perempuan. Dibakbel juga. Oke. RT RW juga, Pak. Iya. Oke. Tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, itu adalah sudah ada sebenarnya, tapi hanya sebatas konsep. Pembentukan yang berumus. Nah, pembentukan yang berumus itu kan sebenarnya agendanya beda, tapi biasanya dimasukkan dalam forum Musdes. Jadi satu waktu itu selain asosiasi perencanaan penganggaran pembangunan desa juga membentuk tim perumus, jadi satu waktu begitu. Nah, pencermatan kualifikatif itu juga salah satu tugas dari tim perumus agar apa, pagu yang akan digunakan itu sesegera mungkin apa namanya di update. Kalau misalkan pada tahun itu penyusun tim perumus itu belum mendapatkan pagu untuk tahun yang akan datang, maka bisa menggunakan tahun yang sebelumnya terkait dengan pagu. Makanya pagu ini kan terkadang berubah-ubah, terkadang datangnya atau informasinya telat dan sebagainya. Itu harus dicermati betul-betul terkait dengan cermatan pagu. Selanjutnya, pencermatan ulang RPJM desa. Seperti yang kami sampaikan bahwa idealnya dalam pencermatan ulang RPJM desa ini adalah mensinergikan atau mengidentifikasi usulan dari masyarakat agar bisa diterjemahkan dalam dokumen RPJM desa.
Kalau misalkan usulannya dari masyarakat dalam yang diusulkan dari Misdes melalui Misdes itu tidak ada dalam dokumen RPJM desa, maka secara normatif aturannya tidak bisa dilakukan pembangunan, tidak bisa dijalankan dan tidak masuk dalam program atau kegiatan. Begitu. Nah, fungsinya untuk mencermati ulang adalah itu. Makanya ada perlu pencermatan ulang. Khawatirnya secara normatif nanti kalau misalkan ada pemeriksaan dari BPK atau mungkin inspektorat atau mungkin KPK, nanti kan akan dilihat dari dokumen ini. Dari tiga dokumen perencanaannya ini akan dilihat. Nah, kira-kira begitu. Karena di perencanaannya 6 tahun itu tidak ada, tapi kok programnya ada. Nah, nanti akan menjadi temuan. Kami sih nggak berani menyebutkan penyelewengan, Pak. Hanya sebatas temuan saja. Tapi biasanya gini, Mas. Iya. Dari RPJM nggak ada, tapi dalam pengembangannya biasanya kan tiba-tiba ada usulan yang baru itu loh, Mas. Iya. Nah, itu misalnya, misalnya gini, Mas, untuk pemberdayaan misalnya kesehatan loh. Untuk tahun-tahun yang untuk tahun-tahun seperti misalnya awal para bisa menjabat para bisa itu belum ada program. Sepertinya seperti halnya kesehatan misalkan. Kalau dulu belum terpikirkan masalah misalkan sakitnya kumat, tetapi sekarang butuhkan kemudian muncul usulan dari masyarakat. Nah itu kan dikembangkan seperti ini. Nah ini apakah masuk penemuan gitu? Seharusnya harus dikembangkan dan menyelesaikan menikah semangat itu. Nah, makanya tadi kalau misalkan ada usulan program A misalkan atau kesehatan itu tadi, tapi dalam dokumen RPJM desanya tidak ada, kalau tetap dilaksanakan khawatirnya akan menjadi temuan. Ada salah satu trik sebenarnya, ada cara bagaimana itu bisa masuk dalam review dokumen RPJM des. Jadi dokumen RPJM des ini bukan sifatnya itu sekali ditetapkan tidak, tapi ada yang namanya perlu bisa dirubah dokumen RPJM des itu. Bagaimana teknisnya? Ada nanti di bagian akhir di beberapa kali pertemuan nanti ada. Tapi yang jelas dokumen RPJM des itu bisa dirubah. Nah, ketika ada usulan masyarakat yang belum terakomodir dalam RPJM des, itu RPJM des bisa dilakukan perubahan agar nanti dokumen apa perencanaan usulan masyarakat itu bisa dimasukkan dalam RPJM des perubahan. Oke, gini Mas. Ini kaitannya dengan munasulnya dengan RPJMD itu di RPJMD mungkin biasanya kan sudah masuk yang namanya bidang kesehatan, yeah, ada pembangunan, yeah. Itu otomatis perkembangannya kan sesuai dengan kebutuhan, kebutuhan pembangunan seandainya kesehatan itu ada jambar-jambar besar dan sebagainya, itu kan sudah masuk di bidang pembangunan, jadi ada perataan lingkungan dan sebagainya kan sudah termasuk kan. Tidak harus merubah RPJMD sekarang, ya, itu sudah masuk di dalamnya. Nah, bidang kesehatan, bidang pembangunan itu terus pemberdayaan itu sudah masuk. Nah, ya, ya. Apakah itu harus merubah RPJMD atau gimana? Nah, aturannya itu. Di dokumen RPJMD ini sifatnya masih umum, belum seteknis. Makanya ada dokumen RKP itu. Nah, misalkan di sini masih umum tentang kesehatan desa, misalnya. Atau mungkin tentang penataan jalan lingkungan. Itu kan masih belum umum, masih umum. Artinya jalan lingkungan mana yang kemudian akan dibangun, kesehatan seperti apa yang mungkin akan dilakukan. Nah begitu. Nah makanya ada dokumen RPJM desa ini, Pak. Nah, ini masuk turunnya berarti kan RKP. Betul, betul. Tidak harus muncul di RPJM pembangunan, nah. Nantinya jawaban di sana. Itu kan tidak harus masuk seperti itu. Yeah. Makanya turunnya RKP. Makanya ini tadi namanya adalah dokumen, apa namanya, penjabaran dari RPJM desa. Yang maksudnya item-item misalkan pelayanan-pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, asindu dan sebagainya itu masuk dulu dalam dokumen RPJM desa. Nanti akan diturunkan, dijelaskan dan dijabarkan dalam RKP desa gitu loh. Kami ulangi lagi bahwa misalkan di RPJM desa itu kan semua program itu kan semua rancangan kegiatan yang akan dilakukan semua di wilayah desa. Nah kemudian kan dipilah-pilah dilaksanakan per tahun. Nah misalkan di
ini rencananya di 20 kegiatan di RKP tahun ini misalkan. Nah ini kan juga dilihat dari beberapa faktor, misalkan kemampuan keuangan desa. Nah itu menjadi faktor untuk penentuan skala prioritas. Jadi tidak mungkin juga yang ini sudah masuk dalam perencanaan. 20 program kegiatan ini sudah masuk dalam dokumen perencanaannya. Terkait dengan penganggarannya nanti kan ada skala prioritas. Kira-kira mampu atau tidak menganggarkan dan membiayai 20 kegiatan ini. Musrejbat Des Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa itu adalah agendanya untuk salah satunya untuk menetapkan RKP dan daftar usulan RKP desa yang nanti akan dibawa ke forum Musrenbang Cap. Nah biasanya begitu. Atau mungkin bagaimana Musrenbang Des? Ya, penetapan tentang yang di lokal desa, kewenangan desa dan Musrenbang yang akan dibawa ke tingkat kecamatan, daftar usulannya. Itu kira-kira begitu. Nah khusus yang Musrenbang Des ini pelaksananya adalah pemerintah desa. Pelaksananya adalah pemerintah desa yang melaksanakan, yang diundang yang hampir sama seperti yang pada forum-forum Musdes itu. Jadi, lanjut, nanti kita akan coba lihat di manakah posisi. Oh ya, oke, di manakah posisi BPD dalam tahapan-tahapan penyusunan RKP desa? Posisi BPD di mana? Dalam tahap apa? Posisi BPD di mana? Jika kelompok masyarakat yang lainnya di mana? Posisinya BPD adalah di bagian ini, Musdes Perencanaan. Karena Musdes Perencanaan itu yang melaksanakan adalah BPD, yang memfasilitasi adalah pemerintah desa. Tapi di beberapa daerah memang masih semua yang pegang kendali masih pemerintah desa terkait dengan musyawarah desa ini. Padahal di Permendagri Nomor 0 di perbuknya BPD mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan musyawarah desa perencanaan. Aspirasi BPD, aspirasi yang kemudian akan dijalani BPD itu posisinya di mana? Juga di forum Musdes. Di Musdes itu kan apa namanya? Menggali, juga menggali usulan masyarakat yang dibawa dari Musdus. Nonton, nah Musdus itu siapa yang melaksanakan? Kadus biasanya, Pak Kadus. Nah. Biasanya itu. Jadi dalam tahapan perencanaan RKP ini, posisi BPD yang pertama adalah di bagian Musdesnya. Oke, kemudian ada fungsi BPD serap aspirasi itu juga disampaikan dalam tim penyusun. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang didari BPD itu disampaikan oleh tim penyusun sebagai pertimbangan. Sebagai pertimbangan, oh ada usulan ini, ada usulan ini. Meskipun dalam Musdes sudah. Kita juga ikut dalam pencermatan RKP ya. Dari tim RKP biasanya minta apa usulan, minta pertimbangan dari BPD untuk mencermati isi dari RKP itu. RKP. Ya. Jadi jelas beberapa tahapan itu BPD semuanya terlibat kecuali dalam ini mungkin saya mungkin tidak kewenangan kesana. Mantap. Selanjutnya ini saja. Nah, setelah misalkan nanti tahapan nanti kan sudah dijelaskan ada beberapa kali step sampai ke apa namanya penyusunan rancangan RKP nya. Pertanyaannya kemudian, apakah RKP bisa dirubah? Bisa. RKP bisa dirubah? Bisa. Ada dua faktor yang mempengaruhi RKP bisa dirubah. Yang pertama tentang kondisi sosial, misalkan bencana alam dan sebagainya. Yang di RKP itu termasuk di APBD-nya itu tidak mengakomodir bencana alam, misalnya. Nah itu terjadi bencana alam maka RKP bisa diubah. Yang kedua karena ada kebijakan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa itu bisa mempengaruhi perubahan RKP. Artinya sama seperti yang sudah saya kemarin. Jadi RKP, RPJM
Dan APB desa itu bukan hanya dokumen yang sakit dari seperti itu, tapi bisa juga diubah tergantung dengan perubahan perkembangan kondisi. Begitu. Selanjutnya, tahapannya sudah jelas. Nah, sistematika ini yang tadi di sempat disinggung. Di sistematika di sana, kalau RKP biasanya gimana Pak dokumennya? Ada yang sudah pernah lihat RKP? Belum pernah lihat RKP? Sudah ya? Susunannya hampir sama dengan RKP sebenarnya RKP. Nah, tadi yang sempat menjadi bahan diskusi adalah ketika program yang sudah masuk dalam dokumen RKP itu tidak bisa dibiayai, ya, tidak bisa dibiayai, maka bisa dimasukkan dalam tahun berikutnya. Makanya di sana ada evaluasi program tahun sebelumnya, evaluasi kegiatan untuk pembangunan tahun sebelumnya. Yang sudah apa saja, yang belum apa saja, dan yang belum itu, dan yang bisa dianggarkan lagi atau bisa dimasukkan dalam RKP yang akan datang. Itu di sana di bagian sistematikanya sudah dijelaskan seperti itu. Jadi itu adalah sebenarnya untuk mengakomodir ketika ada program, ketika ada kegiatan yang belum terlaksana. Ya begitu. Kemudian yang paling akhir, yang terakhir, pengajuan daftar usulan RKP. Jadi kan dalam musdes atau dalam musrenbangdes itu, musrenbang itu yang pertama adalah untuk menetapkan RKP desa yang kewenangan sekelas desa, hanya kepala desa, juga untuk mengusulkan program di tingkat kabupaten melalui kecamatan, namanya daftar usulan RKP desa. Jadi khusus yang bagian kegiatan atau mungkin kewenangan kabupaten, misalkan jalan dari kabupaten itu kan diusulkan, ada pusat dan sebagainya diusulkan dalam forum musrenbang kecamatan. Kira-kira itu aspirasi masyarakat itu adalah proses untuk menjaring, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat oleh BPD di wilayahnya sendiri. Di wilayahnya sendiri. BPD itu kan terdiri dari perwakilan masing-masing dusun. Nah, mereka menjaring aspirasinya di dusunnya itu sendiri. Karena kan keterwakilan masing-masing dusun. Nah, itu. Selanjutnya, nah, tentang tahapan, kira-kira begini Pak, Bu. Jadi nanti BPD akan menjaring aspirasinya masyarakat satu desa Kalipuring. Apa saja semuanya usulan nanti kita juga demonstrasikan, komnas sudah kami siapkan. Kira-kira apa saja aspirasi yang diusulkan masyarakat yang disampaikan kepada BPD itu apa saja? Semuanya nanti bisa dari kelompok masyarakat didatangi, forum-forum warga dan lain sebagainya. Itu datang ke sana di wilayahnya sendiri. Misalkan di mana? Di wilayah sini ya BPD sini yang menjadi aspirasinya sini. Kemudian di Stipis, kemudian di Sokokumbang dan lain sebagainya. Itu yang menjadi adalah BPD di wilayahnya sendiri. Nah, namun sebelum melakukan proses pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat, perlu ditetapkan bagaimana kemudian mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat. Makanya yang pertama yang harus dilakukan oleh BPD itu adalah membentuk rapat internal BPD, membuat rapat internal. Agendanya yang pertama membentuk posko atau rumah aspirasi BPD. Kemudian membentuk susunan panitia atau relawan yang akan melakukan penjaringan BPD. Kemudian setelah itu adalah menyepakati mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat. Ya, nanti dibuat dari beberapa forum. Misalkan
beberapa kali pertemuan itu bisa nanti yang asistennya teman-teman dari Mas Sukur dan Mas Tatang. Nah setelah misalkan semuanya sudah dibahas, kemudian nanti ada launching. Nanti ada launching dan sosialisasi tentang penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh BPD. Nanti yang melaunching tahu kita akan mendatangkan Pak Camat kembali yang melaunching. Kemudian nanti secara teknis BPD menyampaikan bagaimana mekanisme dan proses penggalian aspirasi masyarakat. Nah setelah itu, setelah launching sudah dan mekanisme semua sudah ditetapkan oleh BPD dan kemudian launching, ada lagi pelaksanaan. Nah melaksanakan nanti bagaimana pelaksanaan nanti kabar selanjutnya. Kemudian setelah itu ada input atau mungkin pendataan terkait dengan hasil aspirasi kemudian tindak lanjut. Di hasil aspirasi yang digali oleh BPD di masing-masing wilayah itu nanti akan diserahkan kepada staf administrasinya. Nanti kita coba fasilitasi itu Pak, terkait dengan staf administrasi. Di input dalam dokumen, di input di misalkan di Excel dan dokumen yang lainnya. Aspirasi masyarakat ketik ulang, di input dalam dokumen. Makanya stafnya nanti diusahakan yang IT-nya oke lah minimal begitu. Nah setelah input kemudian tindak lanjutnya. Nah tindak lanjutnya ini melalui pusdes musyawarah desa dan juga melalui forum pertemuan di level kabupaten. Atas cara penyerapan aspirasi misalnya Bapak Ibu bisa mendatangi forum pertemuan warga di masing-masing dukuh itu kan misalkan ada RT-an, ada kelompok ngaji misalnya, ada arisan, RT-an atau apalah. Forum-forum itu didatangi misalkan, kemudian BPD membawa form aspirasi disebar di sana, kemudian nanti hasilnya di belajar BPD. Bisa juga mendatangi orang per orang. Mendatangi orang per orang nanti siapa yang apa namanya, siapa yang diberikan form itu, kemudian kapan pelaksanaan posko itu dilakukan, menjaringkan aspirasi dilakukan kapan, nanti ditetapkan dalam peraturannya. Tempatnya di mana, poskonya nanti di mana, nanti di beras bersama. Misalkan apakah bisa aspirasi yang juga dari masyarakat ini disampaikan melalui nomor-nomor yang menjadi hotline misalkan. Apa ya, kayak semacam nomor WA misalkan, itu nomor WA itu bisa ketika ada masyarakat menyampaikan aspirasi bisa melalui nomor itu WA, misalkan telepon, SMS dan sebagainya. Nanti ada ya, bisa mungkin dibuat seperti itu. Kemudian ada kotak suara nanti atau mungkin kotak aspirasi. Misalkan kan ada kotak aspirasinya di rumah-rumah anggota BPD. Nah di sana ada kotak aspirasi, dikasih lubang nanti. Nah form yang dibagikan kepada masyarakat nanti kan bisa dimasukkan di sana oleh masyarakat. Usulannya apa? Sosialisasi dan penyampaian aspirasi oleh warga itu bisa melalui, misalkan ketika bertemu dengan anggota BPD, kita bisa langsung menyampaikan, bisa tertulis, bisa lisan, begitu, dan menggunakan media yang lain. Nanti secara tugas nanti detailnya nanti dibantu sama Mas Syukur. Nah, ini salah satu tugas dari tim admin, staf administrasi yang nanti akan diangkat oleh BPD. Tugasnya itu yang pertama menginput aspirasi yang masuk, diinput dalam dokumen. Kemudian nanti dipilah berdasarkan kewenangannya, empat dan kewenangan desa, pemerintahan, kewenangan lingkungan dan kebudayaan. Kemudian diinput berdasarkan bukan kewenangan desa, hanya kewenangan kabupaten. Mana yang ini kewenangannya kabupaten? Nanti tingkatnya melakukan itu. Mereka jumlah aspirasi yang berhasil ditampung, berapa jumlahnya? Di pemerintahan berapa, di pembangunan berapa, dan sebagainya. Lanjut. Nah, dan lainnya Pak, ini kira-kira ini dikasih dulu saja. Nah, di tanggal 1 sampai 10 Agustus ada rapat internal BPD, kemudian antara 11 antara 12 sampai 14 Agustus launchingnya sekitar bulan tanggal itu. Kemudian pelaksanaannya 15 sampai 30, kemudian ada Pusdes, kemudian dibawa ke tingkat kecamatan. Kira-kira tampilannya adalah ini. Nah, ini yang paling menarik selanjutnya.
ini contoh apa namanya aspirasi masyarakat yang dikelola di Jepara. Yang pertama sebenarnya itu adalah bannernya, banner atau benar sosialisasinya, bisa banner, bisa pamflet, bannernya seperti itu. Kemudian yang bagian tengah itu adalah hasil tindak lanjutnya dibuat seperti itu. Misalkan di Jepara, di Pancur ini BPD berhasil menjaring aspirasi sebanyak 570. Kemudian setelah dilakukan identifikasi dan cross check, ternyata hanya 270. Nah, dari 270 ini itu yang 10 ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah desa, yang 16 ini masuk dalam dokumen APB desa, yang 31 itu bukan kewenangan desa, bukan kewenangan kabupaten, yang berapa ya, 213 itu masuk dalam dokumen RPJN Best Program. Nah, nanti coba buat semacam ini, tapi hasil ini setelah musdes nanti. Kemudian yang tegal sapi juga sama aja, berhasil menggali 61 aspirasi yang ada di masyarakat, yang 7 langsung ditindaklanjuti, 8 masuk RKP, 4 ini masuk dalam mandiri dan sebagainya. Nah, hasil-hasil seperti ini nanti yang akan kita gali. BPD Kuning itu mampu menampung berapa sih aspirasi yang digali, kira-kira begitu. Nah, kemudian, nah ini setiap rumah atau mungkin posko-nya dikasih banner semacam ini untuk menandakan di sana ada posko atau mungkin rumah aspirasi. Itu ya. Oke. Nah, itu jual materi dari kami, tapi nanti di apa namanya ini nanti akan ada diskusi kelompok Bapak Ibu. Diskusi kelompok itu per kelompok seperti yang kemarin, tapi untuk membahas dan mengidentifikasi permasalahan yang nantinya selama ini dihadapi dari masing-masing kelompok atau mungkin lembaga. Permasalahannya apa? Nah, ini dalam arti permasalahan bukan langsung dalam bentuk usulan kegiatan, tidak. Harapannya permasalahan itu yang dengan Bapak Ibu nanti sampaikan di forum ini itu bisa ditangkap oleh tim perumus RKP, bisa juga ditangkap oleh pemerintah desa dan BPD sebagai bahan input RKP desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sebentar ini bisa bergabung bersama Bapak Ibu. Mohon maaf. Ini saya sedikit mendiskusikan terkait dengan apa sih sebenarnya isu yang ada di kabupaten yang mungkin perlu ditarik di tingkat kecamatan, khususnya lagi terkait dengan di Kayu Kuring ya. Semoga teruslah Mas. Nah, ini tentang kita sedang menyusun tentang perbuk rancangan peraturan bupati untuk wajar digas, wajar atau wajib belajar pendidikan 12 tahun, yaitu SD, SMP dan SMA. Ini untuk rentisan ya, usia 7-18. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa nanti tugasnya? Mengapa ada perlu ini? Ini perlu diketahui. Bapak Ibu, di Pekalongan itu kita lihat grafiknya itu, kalau SMP ke SMA, kalau SD itu rata-rata tinggi, Pak. SD terus ke SMP itu masih ada mana juga. Tapi sudah mulai SMA, itu datanya turun, termasuk di Ketum, Pak. Betul nggak? Ada apa ini? Tanggung jawab siapa ini? Oleh karena nanti tanggung jawab kabupaten, tanggung jawab pemerintah kecamatan, desa, para desa, Bapak Ibu juga harus tahu mengapa ini perlu diangkat isu ini. Isu yang tanggung masyarakat. Iya, maksudnya kan regulasi toh, pemerintah yang punya regulasi, punya anggaran, punya kewenangan desa, punya kewenangan desa dan lain-lain, ya, itu dia. Kemudian menjamin kepastian masyarakat mendapat layanan pendidikan bagi warga. Meskipun kita sudah aturan lain, Pak, kalau pendidikan desa itu adalah milik kabupaten. Untuk pendidikan atas itu milik provinsi. Tapi itu bukan masalah apa, Pak? Masalah, tapi kewenangan desa itu milik siapa? Milik desa. Jadi mendorong, Pak, mendorong merintis. Kalau pendidikan itu apakah dipindah-pindahkan di desa? Kan enggak, toh. Itu hanya untuk pemerintah provinsi, untuk kabupaten, kan enggak begitu, Pak. Semuanya tetap kita dorong untuk bersekolah. Betul atau enggak? Betul. Iya, dan karenanya kita lihat datanya ya. Lanjut, Mas.
Nah, ada jumlah ATS yang kita lihat itu mungkin data awal dulu yaitu 3.494 anak tidak sekolah. Ini data di sekitaran PSA, kan sepanjang ya di Bapeda Sosbud ya. Itu tahun April 2019. Ini mungkin masih akan diupdate lagi, update terbaru terus di update pak. Tapi data yang kita tangkap itu. Nah, itu adalah nanti yang kata Pak Ijen tadi betul. Itu yang akan menjadi masukan kita, isu-isu kita yang kita tangkap pak. Isu kita kan banyak ya pak ya, ada terkait dengan mungkin satras, ada mungkin termasuk penamaan jalan dan lain-lain. Tapi ada isu yang lebih penting yang perlu ditangkap, yaitu isu tentang pendidikan sejauh mana. Karena kita melihat ada data atau angka di kayu umur ini termasuk ada anak yang tidak sekolah. Ada tidak? Nah, itu perjalanan. Ya, itu perjalanan. Kenapa mereka tidak sekolah? Itu kita sudah mendata pak. Ada 37.92% itu karena tidak mau. Ya. Tidak mau sekolah, mereka sudah ditanyakan pak. Itu sekian anak itu menjawab tidak mau ya, itu karena tidak mau, meski sudah kaya, meski itu tidak mau. Itu kenapa? Itu boleh ditelusuri lagi. Ini data dari PKH, program keluarga harapan. Ini yang sudah kita tangkap. Kemudian bekerja itu 24.67% Yuk kita lihat di sekitar kita di Kalimpuri, banyak kan anak-anak itu tidak sekolah karena apa? Bekerja, tidak mampu, atau meninggal, atau ABK. ABK itu anak angka ber, anak berkebutuhan khusus atau orang berkebutuhan khusus. Bukan ya. Apa kira-kira yang perlu ditangkap? Kira-kira. Apa? Karena apa faktornya kalau anak tidak sekolah? Itu perlu dilihat kembali. Bapak Ibu yang paling tepat untuk melihat kembali ya. Ini kan data dari survei aja pak. Ya tetap kita angkat. Tetap kita tangkap, tapi kan data resminya kan nanti Bapak Ibu yang tahu. Nah itu perlu dicek pak, apa karena apa ya. Terus alasan lain seperti domisili, merantau, sakit, tidak berdaya diri dan dibully. Dibully itu apa? Di? Jejek atau ya, dirundung ya, perundungan kalau sekarang istilahnya. Ya perundungan. Hanya sebagian itu yaitu 68%. Nah ini kenapa? Yuk kita lihat. Angkanya, nanti masuk. Nah, ini tidak mau sekolah, angkanya 3.325. Itu 37.92% ada di kandang serang, kajet, komunikasi ya. Terus, itu yang bekerja itu ada di Wolkoto, Tertok, Bojong, dan Kutong Rion. Nah, jadi mohon maaf disingkat karena biar cukup aja orangnya ya. Mohon maaf disingkat, tapi kita jadi mendingan mas. Nah, justru itu, apa peran kabupaten? Salah satunya kan nanti akan membuka sekolah-sekolah mungkin paket A, paket B, paket C, dan seterusnya. Nah ini nanti peran desa, apa yang bisa dilakukan ya melalui tim penyusun RKPDES. Ini perlu Bapak Ibu perlu tahu dulu ya, isu-isu ini perlu diingatkan. Yang ketiga, tidak mampu. Ada di 616 anak, ada di Kandang Serang, Bojong, Seragi, Pandegaran. Ingat Bu Pak, ini data April 2019. Ada 71 ETS anak tidak sekolah. 71 pak datanya ada 2,32%. Ayo kita lihat cek, nggak usah cek jauh-jauh, cek dari Bapak Ibu setempat, tetangganya atau siapa yang kira-kira nanti Bapak Ibu dusun mana kan bisa kita lihat. Ada kan? Itu kenapa? Terus butuh apa? Itu juga perlu diperhatikan. Itu biar nyambung dengan isu di kabupaten pak. Nanti kan bisa dijelaskan lewat dana desa dan lain-lain. Itu yang perlu dibantu. Bukan dibantu dalam arti dari desa keluar enggak, tapi bukan butuh apa, butuh apa, butuhnya apa, itu Bapak Ibu bisa merencanakan dulu. Lanjut, alasan utama sudah lanjut. Nah ini terkait admin duk, nah ini petugas lampir ada ya. Nah lampir itu apa, lahir, mati, tidak datang, itu ada melekat di kaun atau kasih mas? Kasih pemerintahan ya, kasih pemerintah ya. Nah, itu Bapak Ibu harus tahu juga bahwa setiap masyarakat itu berhak untuk mendapatkan identitas hukum, baik itu akte, baik itu KTP, KK dan seterusnya ya Pak ya. Yang kedua, kita mendorong penggunaan APBD untuk fasilitasi layanan hidup ya. Ini sudah kita terus dorong ya. Yang ketiga, membangun pendataan untuk buku saku desa termasuk SID tuh, buku saku desa, itu penting Pak. Terus dinas dukcapil berusaha merumuskan format pengelolaan data, oke? Okay. Harapan desa memiliki data BNI, BNI, alamat, nama dan alamatnya. Klik
jadi sudah jadi klik dengan kecamatan maupun kabupaten. Harapannya begitu, depan. Lanjut. Oke, ini gambar kita ke depan. Seperti layanan kita kompak untuk peningkatan ekonomi dan lain-lain. Lanjut, Mas. Oke, okay, terima kasih itu aja dari kami. Mohon maaf, bila tepi berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekarang itu gini, jadi
antara yang bekerja sama yang sekolah itu beda. Maksudnya gini, yang bekerja pengen apa bisa beli sepatu, bisa beli terus HP baru-baru, modelnya tercanggih kayak gitu, terus jalan-jalan terus. Sedangkan yang sekolah HP-nya jadul, kayaknya nggak punya, terus pengen jalan-jalan nggak bisa. Akhirnya itu menjadi sebuah virus. Ah, saya mending nggak usah sekolah, saya mending bekerja gitu. Terus yang kedua lingkungan, nah itu Pak, kalau lingkungan memang sangat besar sekali itu. Nah ini yang ketiga, bully juga sama. Kadang sering sekali anak-anak itu pengennya sekolah kadang dibully, mending kerja baik di rumah, kerjaan Jakarta beres, awak ngersik sekolah lah, sekolah ini. Iya, masuk bu, masuk. Nah itu seringnya dibully. Terus yang keempat ini adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan atau orang tua. Mungkin yang pendidikan, terus yang lanjut atribut. Atribut simbol sekali, pertama adalah memang kurangnya kesadaran mengenai atribut. Di selama ini kejadian di masyarakat di desa Kayupuri, saya juga sering mengalami masalah atribut itu ketika kita butuh baru kita obyek-obyek. Kami mewakili dari kelompok PKK, hasil musyawarah kami terutama pendidikan. Faktor pendidikan di Kayupuri itu ada anak yang putus sekolah SMP masuk SMA. Kalau dibilang dari pihak dari keluar, faktor dari keluarga mendukung. Ya sangat mendukung, terutama teman saya Mbak Hong ya. Soalnya yang dua itu sekolah sampai ke perguruan tinggi, sedangkan yang satu nggak mau melanjutkan SMA. Itu berarti jawaban kami, berarti dari faktor pemikiran anak sendiri yang berbeda. Terus adindu, akte kematian di desa Mayukore kadang ada orang meninggal sampai berbulan-bulan belum minta akte kelahiran ke akte kematian ke pemerintah desa. Mengenai kebersihan lingkungan di desa Mayukore, kebersihan sudah berjalan, tapi mohon maaf, tempat penampungan atau bank sampahnya itu belum ada. Terus air bersih itu sudah cukup, tapi kalau musim hujan itu ya air berlebihan. Kalau musim kemarau sangat kekurangan, kadang menimbulkan masalah. Saya sendiri kadang tabungan apa itu tak di apa nembe kula tak di ngamaken ten tabungane kula ten diam pun dicabut malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman. Di sini saya akan menjabarkan hasil rundingan tadi kita sama teman-teman dari Karang Taruna. Untuk putus sekolah dari hasil studi, tapi pengamatan kami, kita ini penyebabnya ada yang pertama tidak mau sekolah, ini berarti yang teratas tidak mau sekolah. Kemudian bekerja, ini yang menduduki paling atas, ini biasanya usia dari SMP ke SMA. Biasanya harus, percobalah nimbang SMA, mungkin mumet-mumet pikir mending kerja. Dan tadi transportasi, biasanya kalau kita cermati ada anak biasanya tidak mau bekerja, tidak mau sekolah karena
ah wong batire ditukokne motor nyong ora ditukokne motor ya ora gas sekolah. Kemudian untuk admin Bu, ini di KTP memang dari pencermatan kami untuk prosesnya, proses pencetakan biasa kadang terlalu sulit dan juga lama. Kemudian untuk permasalahan di kita, ini belum ada program yang dapat menyatukan elemen semua kalangan. Memang sangat sulit, masih terjadi gap. Misalkan yang kemarin senang poli, yang tidak senang poli tidak mau menyatu, masih seperti itu. Yang pertama masalah pendidikan, ya. Ini saya tadi menyoroti masalah pendidikan dari SD dulu, ya, yang terjadi di Dukuh Timbilan dan Dukuh Jimat. Kemudian yang lain untuk SD itu gak ada permasalahan. Usia SD di Timbilan dan Jimat itu ada yang tidak mau sekolah. Entah untuk ikut TPQ ikut tidak? Tidak. Nah, ini suatu permasalahan atau PR dari kita semua. Itu yang satu, ya. Faktornya pertama yang di jimat itu faktor karena perceraian orang tua. Kemudian kurang dukungan dari orang tua. Misalkan ikut simbah-simbah itu kan orang dari sekolah ya wis. Nah, semacam itu. Saya ditinggal sama saja semacam itu. Enggak mau sekolah. Wong si A orang sekolah SD terlalu duit. Ada. Kemudian faktor lingkungan masyarakat kurang peduli. Kemudian tidak minat untuk sekolah, ya. Tidak minat untuk sekolah. Kemudian admin itu tadi lansia belum punya akte. Kadang-kadang seperti orang tua saya, bok jalan kaki ya, akte bok. Panggil orang tua saya sih bok, bok ada akte. Lah, gua apa? Gua besar mati ya, katanya bok nggak penting. Ya sudah lah, nggak saya pikirkan. Nah, kemudian kekurangan belangko apiduk di kecamatan seperti tadi kita katakan itu banyak kekurangan belangko atau orang ngurus akte ya apiduk di desa. Mana ini belangko habis, nunggu dulu. Nah, itu ya, itu jadi ada satu permasalahan ya. Jadi kemudian akte kematian belum semua masyarakat kurang mengetahui dan mengetahukan gunanya. Kemudian yang ketiga adalah dari BPD ada satu permasalahan gitu, kurangnya pengetahuan tentang pemerintahan. Maka apa ya, untuk menyusun anggaran, menyusun tentang KT, tentang sesuatu yang sudah harusnya dengan perbu itu terseok-seok. Kemudian anggota minim atau rendah pendidikannya. Ya, rendah pendidikan. Saya mengakui rendah pendidikan. Mungkin kalau saya sarjana mungkin ya mudah masalah itu. Yang kedua mungkin tidak mampu. Jadi kalau yang ada duitnya tapi tidak mau sekolah, berarti mungkin harus diberi pembinaan. Yang membina siapa ya? Pemdes lagi. Kretek lagi. Kemudian kalau yang biaya yang tidak ada, berarti nanti Pemdes bisa atau RKP bisa mengandalkan untuk beasiswa untuk setaraan paket B atau paket C. Itu untuk pendidikan. Kemudian yang kedua isunya yaitu Akindo, bahwa untuk pengurusan Akindo itu sebenarnya adalah mandiri, jadi warga itu harus mengurus Akindo sendiri. Tapi untuk di Kayu Kurik ini ada yang bisa mengurus sendiri dan bahkan sebagian besar tidak bisa mengurus sendiri. Karena apa? Yang sudah bisa mengurus mandiri itu berarti kan sudah aspirasi yang nantinya akan dilaksanakan oleh BPD. Kita di juta awal misalnya form tersebut ada kekurangan, nanti kita akan revisi lagi. Tapi kalau misalkan form yang sudah cukup, nanti form tersebut form yang akan dilaksanakan aspirasi dari BPD ya cukup seperti ini. Moga diisi, ini di situ ada nama, alamat, nomor email, kerjaan, dan bawah itu ada
aspirasi atau usulan. Kalau tadi kita diskusi usulan di per kelompok, tapi ini langsung per orang. Intinya diskusi ini apa form ini untuk perorangan dan aduan atau kelompoknya. Nanti ini yang akan apa yang akan melaksanakan yaitu BPD di 7 BPD dan ada tambahan 2 staf administrasi. Intinya ini hanya uji coba awal. Kalau misalkan form ini kan masih ada kekurangan, kita revisi lagi. Kalau sudah cukup ya seperti ini. Monggo diisi sesuai apa usulan-usulan jenengan atau aspirasi jenengan dan keperluan-keperluan jenengan. Tapi tidak keluar ke suami atau ke istri ya, intinya keluar ke desa ataupun keluar ke kabupaten. Kalau nanti sifatnya keluar jenengan ke apa namanya usulan ke kabupaten, nanti teman-teman dari BPD bisa menyampaikan ke desa, nanti kita akan bantu ke kabupaten. Tapi kalau misalnya di desa, nanti kita akan sambungkan ke tim pokja kabupaten desa. Monggo terus diisi sesuai apa aspirasi dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua. Yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua tamu undangan yang pada siang hari ini berkenan hadir, yaitu dari tadi sudah dibahas tentang tahapan-tahapan dari RPJMDes sampai APBDes itu tadi ya. Kira-kira tadi di situ dipaparkan di depan itu kira-kira sudah jelas atau kurang jelas atau memang sangat tidak paham. Tapi sudah berbagai itu, mudah-mudahan semua yang ada di sini sebagai perwakilan dari semua masyarakat, itu harapan saya itu seperti itu. Jadi jangan sampai istilahnya jenis kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Desa Kayupuri itu jangan sampai masyarakat itu tidak tahu, intinya seperti itu. Jadi tahapan demi tahapan itu dari semua program itu kan semua kegiatan yang ada di desa otomatis dari usulan dari masyarakat, ya. Dari usulan dari masyarakat. Jadi setelah dari masyarakat mengusulkan itu tercover di RKP, di RKPDes. Kemudian setelah RKPDes, kemudian langsung turun ke APBDes. Itu kami harapkan semua masyarakat harus tahu. Jadi jangan sampai masyarakat setelah dengan adanya kegiatan masyarakat orang ngerti, itu jangan sampai ya sing galuk sopo orang ngerti. Nah, itu otomatis kan panjenengan semua sebagai termasuk dari perwakilan masyarakat yang sudah dari kemarin kebetulan sudah tiga kali ini untuk pertemuan sekar desa, sekolah anggaran desa, mudah-mudahan bermanfaat ya, bermanfaat bagi kita semua khususnya masyarakat Desa Kayupuri agar kedepannya lebih baik, harapan dari pemerintah desa seperti itu. Mungkin itu yang bisa sedikit kami sampaikan. Yang penting kita intinya demi masyarakat, kesejahteraan masyarakat, intinya seperti itu. Dan mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Apabila nanti juga masih ada pertemuan lagi, yang pertemuan kali ini yang dibuka tadi beliau Bapak Camat, karena beliau Bapak Camat tidak bisa istilahnya mengikuti sampai selesai, ada kegiatan lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pertemuan pada siang hari ini. Sekar desa kami tutup, marilah kita membaca
Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moga yang terakhir mengisi hostess nanti makan siang.